Warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah girang usai mendapatkan beras dengan harga murah. Harga beras di Gerakan Pangan Murah lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di pasar. Diketahui, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, hari ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus melaksanakan Gerakan Pangan Murah. Data yang dihimpun murianews.com, ada berbagai kebutuhan pokok yang dijual di Gerakan Pangan Murah. Yakni beras SPHP Rp52.000 per 5 kg, beras PUPM Rp58.000 per 5 kg, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sudah dikasih tinggal di pabrik ke tanah itu. Ada jalan apa?